Kembali lagi di Minecraft. Ya, halo guys, kita kembali lagi di Minecraft versi kutukan. Dan ini adalah kelanjutan dari Minecraft kutukan sebelumnya guys. Ya, jadi di Minecraft sebelumnya itu kita diteror dengan makhluk misterius yang akhirnya muncul dan menampakkan diri guys ya. Jadi itu modelannya kayak Herobrine tapi bermata hitam, dan ya gue gak tahu itu kenapa di belakang gua tiba-tiba ada pohon kebakar guys. Asli gua gak tahu sih itu kenapa tiba-tiba ada pohon kebakar. Ya, di sini posisinya kita menunggu pagi hari seperti biasa ya. Gua gak tahu kenapa tiba-tiba ada, what the hell, itu kebakarannya gede banget sih guys. Kenapa gitu ya? Lihat tuh guys. Iya gak sih, kebakarannya gede banget. Oke, jadi di sini kita akan berdiam di sini dulu, karena kalau misal kita ngelanjutin perjalanan kita sama aja guys ya, karena gelap banget asli. Kalian gak kira kelihatan sih, apalagi torch ini gak ada efek menerangi area sekitar guys. Seperti pakai Optifine gitu belum ada guys, dan belum bisa. Ya jadi kita akan tunggu aja sampai pagi hari. Sambil ngeliatin itu guys, pohon kebakar. Ya itu gak tahu kenapa pohon itu kebakar guys. Ini baru mulai udah kebakar. Seinget gue sih di video sebelumnya tuh gak ada sih guys pohon kebakar gini. Dan ini baru muncul. Ntar kita cek ya, kalau seandainya itu ternyata ada lava di sekitaran sana, berarti penyebabnya adalah lava. Kalau misal gak ada ya, kalian paham lah ya siapa yang membuat itu. Semoga aja bukan lava sih penyebabnya ya guys. Kok gue malah ini guys, kok malah kepingin bukan lava ya, harusnya lava dong. Soalnya kan kalau misal lava berarti penyebabnya lava, bukan sesuatu hal yang misterius gitu guys. Oke, ini bulan udah ada di atas kepala kita. Ya mungkin sekitar berapa menit lah ya. Ini kan kalau misal dari malam sampai pagi biasanya itu 8 menitan guys. Kalau di Minecraft kutukan ya, ya berarti 4 menitan lagi deh. Mungkin 4 menitan lagi ya kita nunggu, gak apa-apa lah ya guys ya. Oke, dan semoga aja seperti teror sebelumnya. Kalau di teror sebelumnya tuh malam harinya tuh gak sampai selesai guys, jadi tiba-tiba udah pagi aja tapi muncul makhluk itu guys. Oke, kita sambil lihat keadaan sekitar ya. Oh ya, mungkin kalian melihat sesuatu yang gak gue lihat mungkin ya, mungkin gue kelewatan gitu guys. Kalian bisa komen nanti di menit berapa kalian melihat sesuatu keanehan itu. Oke, tuh gue masih penasaran sama pohon di depan sana sih, serius guys. Gue masih penasaran itu kenapa itu apinya padam gak sih? Kok kayaknya apinya itu gak padam guys? Iya gak sih? Padam ya? Gak tahu deh. Gue semakin penasaran sih sebenarnya guys. Asli gue penasaran sih, gue pingin cepet-cepet kesana tapi lama banget nih. Bulan mungkin 3 menitan kali ya. Ayo dong, gue penasaran nih. Tuh kayaknya gak padam-padam deh apinya guys. Sepertinya apinya gede-gede gitu tok yo. Waduh. Tuh, kayak gak ada perubahan loh, gitu doang kebakarnya. Harusnya kan kayak kalau misal kebakar pohon yang benar-benar kebakar kan, pohonnya itu guys, pohonnya hilang gitu, tapi ini kok tetap ya, sepertinya tetap sih. Oke, sabar-sabar guys, sabar. Ini ya berapa menit lagi nih? 3 menit mungkin atau 2 menit? 3 menit kali ya. Atau 4 menitan. Lama banget dah. Wah, asli gue penasaran, gue pingin buru-buru turun. Tapi gak bisa, gelap guys. Takutnya malah di jalan kita malah masuk goa kan, parah sih. Sabar ya, sabar ya. Untuk Minecraft kutukan, gue
sebisa mungkin gak bakal memotong videonya guys ya, supaya kalian bisa ngelihat ya dari awal sampai akhir itu mungkin ada yang kelewatan atau enggak gitu guys ya. Jadi ya mungkin gak banyak sih yang bakal gue potong. Mungkin yang gue potong cuma bagian-bagian ini sih, bukan gue potong, mungkin gue percepat ya. Kalau misal malam ke pagi itu gue percepat aja kali ya. Iya gue percepat aja kali guys ya. Tuh itu kebakarnya asli guys. Masa pohon kebakar kayak gitu? Itu gak tahu kita malah bingung. Oke, yang penting area sekitar aman ya. Kita inget-inget guys area sekitar sini. Oke. Asli itu kayak gak ada yang padam gitu loh. Iya gak sih? Kayak gak ada yang padam apinya. Ih, bulannya lama banget. Oke, kita akan ngelihat keadaan sekitar juga guys. Kalau di video sebelumnya ya, itu di belakang kita tiba-tiba ada papan gitu guys. Tiba-tiba muncul. Ayo, itu apa? Kenapa ada api yang gede banget? Baru juga mulai. Ayo guys. Ayo guys, ini udah pagi nih. Mungkin 2 menitan kali ya. Ayo, 2 menitan. 2 menitan. Lama banget 2 menit. Itu beneran gak padam kan apinya? Seriusan ya? Iya guys, gak padam. Ayo buruan, 2 menit. Ini kalau udah mulai ada bagian yang terang, gue akan cabut sih, asli guys. Wah gila sih, gue baru tahu. Kayaknya lava ya guys. Tapi lava kenapa segede itu cuy efeknya? Nah itu dia guys, sudah mau pagi. Langitnya udah mulai terang. Gak apa-apa, sabar ya, sabar dulu. Jangan langsung cabut. Oke, sabar dulu. Sabar, takutnya kita malah nyasar. Itu soalnya di bagian depan sini gue gak tahu. Ah. Oke, sudah pagi guys. Oke ya, udah pagi guys. Jadi kita akan langsung caps nih. Let's go ya. Ini mungkin gue kasih tanda aja ya sekitaran sini. Jadi gak akan gue hancurin. Apaan tuh? Hancur, gue kira apaan. Oke guys, jadi kita akan coba ke arah pohon sebelah sana ya. Coba ya. Wah gila sih ini guys. Apakah ada lava? Kalau seandainya ada lava, fix lava berarti ya. Tapi kenapa segede itu kalau lava? What the hell guys. Yo, ini kebakarannya gede banget. Wah ini gila sih ini sih. Ayo guys, kira-kira apa ya yang menyebabkan kebakaran seperti ini? Wah ini gila sih. Apakah lava? Apakah seperti ini lava? Seriusan? Ternyata lava guys. Ya. Ya. Gue kira kebakar kenapa guys. Ternyata ada lava. Tapi ini keren sih ya. Kayak teror gitu sih ini bentukannya ya. Sampai segede itu loh. Gue gak paham sih. Sampai segede itu. Hey, lihat tuh guys. Mata babi putih ya. Ini pasti babi yang beda. Akan berbeda juga. Wih. Enggak deng. Widih, itu kenapa bisa terbang gitu ya? Oke. Lanjut ya. Wah, asli sini ini ngeri sih asli, guys. Lihat guys. Nih,
muka si domba guys, hitam gak tuh matanya. Ini matanya kayak ini gak sih, kayak makhluk misterius yang kemarin gak sih guys? Weh, sebenarnya makhluk misterius itu siapa ya? Kenapa hewan-hewan ini matanya juga hitam seperti makhluk misterius itu? Apakah ada hubungannya guys mereka ini? Bisa jadi dia ada hubungannya guys. Oke, kita akan lanjut aja. Asli ini matanya mirip banget cuy. Wah asli sih matanya mirip banget. Coba ke sini. Oke. Halo. Gak ada orang. Wah asli sih ini kalau dari jauh ngeri sih guys pohonnya guys, kebakarnya ya. Oh ya bedu di sini. Oke koal masih aman. Untuk ke goa ya gampang lah, next time aja guys buat ke goa. Males banget gue sekarang mau ke goa. Kemarin abis mati itu guys item kita malah hilang semua. Hasil tambang di goa. Oke, ini adalah pohon yang tadi ya. Ini gak sih? Ah, ini deh. Nah, ini di atas ini. Itu asli guys, kalau dari kejauhan ngeri sih, gak padam-padam apinya. Halo. Halo. Ah, nih ada ayam mata hitam guys nih. Biar kalian tahu nih. Ada ayam matanya seperti ini. Lanjut ya. Let's go. Ini asli ya. Gue gak tahu ya ini jalannya kita mau kemana. Yang jelas kita akan terus berjalan aja. Gak tahu dah arahnya kemana aja guys. Yang penting jalan aja lah. Jalan terus aja lah. Siapa tahu nemu desa villager ya kan? Oke. Wah itu tempatnya salju dah. Ya tempat salju nih tak lagi nih fix. Oke gak apa-apa. Lanjut aja. Gimana lagi ya kan? Itu apaan? Di tengah air itu guys. Kok ada 3 blok ya? Blok apaan tuh? Apakah itu blok biasa? Atau blok lain? Kayaknya ini ya, blok kayak gini ya. Lanjut yuk. Yo, sapinya matanya hitam semua sekarang guys. Ketularan sih itu tuh yang kemarin. Oh, oke, tempatnya kayak gini. Ini ada desa villager ya di Minecraft ini guys. Wah kalau misalnya ada desa villager tambah keren gak sih? Mungkin kalau misalnya ada desa villager, gue akan bikin base di desa villager aja sih, biar kita ada temannya. Ini ada blok terbang di sini. Asli itu domba-domba matanya pada hitam. Wah tempat salju ini guys. Tuh ada pegunungan. Kita ke arah salju atau ke arah sana ya? Apa lurus ya? Wah gila sih. Kayaknya kita bikin kapal dulu kali ya. Bikin kapal gak sih guys? Oke let's go, kita akan bikin kapal dulu di sini. Oke let's go. Ya elah nyangkut. Ya elah. Oke. Langsung ya. Kita akan coba ke arah sana. Wah pegunungannya gede sih itu guys. Wait. Kenapa gitu bentukan pegunungannya?
Wait, wait ya guys. Gua melihat sesuatu nih di daerah pegunungan ini, cuy. Apakah kalian melihat juga?